Jabatan Baru, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Segalera. Yaya Pujasari SIP, Jabatan Baru, Kasubag Umum Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan PTD Pengelolaan Pertanian Binom. Bupati Subang, Ruhiman, Dicap dan ditandatangani. Bupati Subang menepati tepat tamu undangan dan hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, saya ucapkan demikian pula yang mengikuti via Zoom, mohon diikuti. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun, bahwa saya akan setia dan taat kepada menurut perintah, harus saya rahasiakan bahwa saya dari siapapun juga yang saya tahu atau takut mengira bahwa dalam menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan media. Mungkin ada yang kami pertanyakan kaitan dengan jabatan. Pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Haji Rohimat, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Agus Maskur, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Bapak Haji Asep Muram. Intinya kita memberikan pelayanan terbaik terhadap pimpinan, insya Allah, dengan upaya-upaya kerja dan profesional kita. Terus kaitan dengan secara leading sektornya Pak, Bapak di sini, amanah ini, kedepannya bagaimana, perubahan-perubahannya, apa capaian-capaian yang Bapak punya tujuan gitu. Semua orang juga ditugaskan ya, manakala ditugaskan kita harus punya inovasi ke depan lebih baik dengan upaya-upaya sambil berjalan saja ya. Kita juga jangan muluk-muluk, tapi sedikit demi sedikit kita perbaiki dan kita evaluasi. Dengan dukungan di sektor ya, di bawah kita, artinya teamwork, rekan, subag, dan staf di lingkungan bagian umum setiap musim. Ada tambahan Pak yang mau Bapak sampaikan? Ya, terima kasih ke media. Mungkin kenapa saya juga alhamdulillah di sini sebagai kepala bagian umum Setra Subang. Saya mungkin ini adalah kepercayaan dari pimpinan. Artinya kita harus bisa menjalankan sebaik-baiknya.